Nah, dari kuliner kaki lima yang ada di Malang, sekarang kita kulineran ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berada di kawasan Pantai Utara Kelurahan Panyuran, inilah Seafood Pantai Kelapa berdiri. Rumah makan bernuansa asri dan tidak pernah sepi pembeli, terutama saat libur panjang maupun libur akhir pekan. Berbagai pilihan menu seafood ditawarkan, namun dari sekian banyak pilihan, satu menu yang menjadi favorit pengunjung, yaitu lobster bakar jumbo. Kelembutan daging lobster dipadu lumuran bumbu tradisional dan teknik pembakaran yang pas merata menciptakan rasa khas pedas pesisir utara. Sementara untuk sambal pelengkap, pengunjung bisa meminta sesuai selera. Rasanya itu luar biasa, enak banget, lobsternya gede. Pokoknya dia itu menunya enak banget buat kalian pecinta pedas, terutama untuk dagingnya lobster itu juicy banget, terus gede banget, lembut. Untuk menyantapnya, maka Anda harus membayar Rp350.000 per porsi lobster bakar jumbo ukuran 750 gram. Tim Liputan, CNN Indonesia.